Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman ya? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun ya teman-teman. Tentunya jangan lupa bahagia ya teman-teman. Oke, di sini pembahasan kali ini ya. Untuk di channel saya ya, Gilang Perdana. Oke, yang baru mengeklik video ini, yang baru menonton video ini, jangan lupa ya teman-teman klik tombol subscribe ya. Oke, di pembahasan kali ini saya akan membahas ya untuk kamu yang ingin menambahkan followers di TikTok ya. Tentunya saya mempunyai new terobosan terbaru di sini ya. Caranya sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Oke, yang mana di tahun 2019 ini tentunya kita ingin sekali ya menambah followers ya. Tentunya yang memang di peringkat pertama itu adalah followers ya, untuk di aplikasi-aplikasi yang memang mempunyai followers ya teman-teman. Tentunya kita ingin mempunyai followers tentunya, dan mempunyai banyak like ya untuk di video kita di TikTok ataupun di aplikasi like atau udah semacamnya lah ya teman-teman. Oke, di sini tentunya untuk di aplikasi TikTok ya, untuk teman-teman yang lagi putus cinta atau lagi galau atau lagi sedih ya, tentunya teman-teman bisa melihat video-video di aplikasi TikTok untuk menghibur hati teman-teman ya. Karena videonya lucu-lucu ya teman-teman di situ ya. Bikin tertawa ya teman-teman di situ. Oke, langsung saja ke caranya, jangan berlama-lama lagi, kita masuk ke aplikasi TikTok. Lagi ya temennya, kita lanjut mengikuti lagi di icon pencarian lagi ya teman-teman. Kita tambahin udara tutorialnya, bisa apa ya, bisa yakin teman-teman ya dengan mengikuti pengikut yang lagi trending, followers kita akan bertambah ya di sini teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman klik logo pencarian di sini. Oke, yang tadi sudah yang cowok di sini ya, saya akan mencari cowok lagi ya. Nah, yang ini saja lah ya. Followers cewek ya, tentunya di sini karena saya cowok ya. Biasanya kalau cowok memang paling itu ya, paling banyak pengikutnya adalah cewek di sini. Oke, mohon bersabar ya teman-teman, klik icon profilnya ya. Oke. Tadi sudah mengikuti banyak ya, sudah terlalu cepat. Di sini kita lihat lagi ya. Kita ikuti. Jangan lupa teman-teman pilih pengikut yang lagi trending. Kita ikuti ya, kita ikuti sampai kita coba lagi dua kali kan, sampai apa namanya, aplikasi TikToknya memberitahu bahwa kita terlalu cepat mengetik ya di sini. Gak apa-apa itu, nanti kita buka lagi, kita bisa lagi teman-teman. Kita ikuti ya, ini kan banyak yang cewek ikut cowok ya teman-teman. Oke, cukup ya sampai di sini. Setelah itu kita apa ya, kita batal mengikuti ya, kita batalkan. Di sini kita sama-sama menyaksikan tadi nambahnya cuma 3 saja ya teman-teman, tapi itu akan berlangsung selama 1 minggu ya teman-teman ya. Itu akan 1 minggu akan terus menambah followers teman-teman. Syaratnya yaitu mencari di yang trending ya. Kalau teman-teman cewek ingin menambah follower cowok ya teman-teman, apa bisa cari yang cewek, biasanya temannya itu cowok semua ya teman-teman. Kalau saya cowok, makanya saya cari teman cowok karena tetap pengikutnya cewek ya, saya ingin menambahkan follower cewek. Oke, di sini kita keluar. Oke. Iya teman-teman, bisa lihat di sini 12 penambahan. Teman-teman bisa lihat di sini ada 12 ya teman-teman. Oke, kita coba tonton-tonton lagi ya sambil kita nunggu.
Ya, di sini ada 13 ya, teman-teman. Cantik kali ya. Oke, teman-teman. Ini ada 14, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat 14 ya. Saya mau download ini saja ya, teman-teman. Bentar dulu ya, teman-teman. Saya apa ya, cari-cari waktu dulu ya, teman-teman, untuk melihat perubahan dari penambahan di ini ya, teman-teman, di TikTok setelah tutorial yang kita berikan tadi ya, teman-teman. Kita klik like sajalah. Oke, teman-teman, tuh teman-temannya bisa lihat ya, masih 14 teman-teman, belum naik ya. Kita nonton-nonton dulu ya, teman-teman. Oke, kita pindah ke profil, sudah bertambah 14 teman-teman ya. Oke, kita coba tes lagi ya. Ini akan berlaku selama 1 minggu ya, teman-teman. Di sini akan berlaku selama 1 minggu ya. Dan dipastikan ya, akun teman-teman jangan sampai privat ya, teman-teman, tentunya. Ini hanya Gilang Perdana aja yang memakai privat ya, tentunya. Teman-teman bisa perhatikan, nanti akan tetap bertambah ya, teman-teman ya. Mungkin belum nih ya, teman-teman. Oke, coba kita ikutin yang ini saja ya, teman-teman. Kita ikuti lagi ya, agar bertambah, walaupun 2 atau 3 ya, kita ngisi waktu luang saja, teman-teman. Oke, kita ikuti lagi ya, teman-teman. Kita ikuti ya, biasanya. Oke, kita ikuti ya. Kita ikuti. Setelah itu inilah pembuktiannya, teman-teman. Pembuktian bahwa dengan tutorial ini cepat menambah followers ya. Oke, di sini kita berhenti ya. Berhenti ya di sini. Kita berhenti, setelah mengikuti kita berhenti ya. Tentunya kita berhenti, nanti kita refresh kembali, teman-teman. Oke, udah, ini sudah kita ikuti, sudah kita kembali lagi ya, teman-teman. Bisa lihat di sini ada 15 ya, penambahannya nambah 1 ya, tadi 14, ini 15. Ini akan terus bertambah ya, teman-teman, selama 1 minggu ya, kurang lebih 1 minggu. Teman-teman bisa buktikan sendiri ya, teman-teman ya. Dengan cara ini teman-teman bisa menambah followers TikTok dan cepat ya. Paling kecil itu biasanya 20-30 ya, teman-teman. Paling kecil itu biasanya 30-20 ya. Oke, cukup sampai di sini tutorialnya. Dan teman-teman jangan lupa, teman-teman, lakukan setiap hari ya, agar followers teman-teman itu cepat bertambah ya, teman-teman ya. Oke, cukup sampai di sini tutorialnya ya. Coba teman-teman pakai tutorial dari saya ya, dan dapatkan followers terbanyak ya, teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.